إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال العالم العلامة سيدي أبي البركات أحمد بن محمد الدردير المالكي الأزهري رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الناظم رحمه الله تعالى ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وبكل ما جاء عن البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام. كتب نسون الخريدة البهية في علم العقيدة الإمام سيدي أبي البركات أحمد الدردير رحمه الله تعالى katanya dalam bait yang ke-54 وَيَلْزَمُ الْإِيمَانُ بِالْحِسَابِ وَالْحَشْرِ وَالْعِقَابِ وَالثَّوَابِ. Terjemahan matanya, wajib ke atas tiap-tiap mukallaf beriman dengan kewujudan hisab, hasyr, iaitu bergerak menuju ke padang mahsyar, siksaan dan balasan baik. وَالنَّشْرِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِزَانِ, wajib juga beriman dengan kewujudan an-nashr, iaitu hidup semula, titian sirat. Mizan, iaitu penimbang amalan. وَالْحَوْضِ وَالنِّرَانِ وَالْجِنَانِ, haud iaitu kalam Nabi Muhammad SAW, neraka-neraka dan syurga-syurga. Wal jinni wal amlaki thumma al anbiya, wajib juga beriman dengan kewujudan jin, para malaikat, seterusnya para nabi. Wal huri wal wildani thumma al awliya, demikian juga wajib beriman dengan kewujudan para bidadari, kanak-kanak syurga, seterusnya para awliya. Wa bi kulli ma jaa anil bashiri, demikian juga wajib beriman dengan setiap apa yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemberi khabar gembira. Min kulli hukmin sara kadaruri, iaitu setiap hukum yang dinyatakan oleh baginda, apa sahaja yang datang daripada baginda telah menjadi seakan-akan perkara daruri.
wa yantawi fi kalimatil islami, terkandung di dalam kalimah Islam, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ma qad madha min sa'iril ahkami, apa sahaja yang telah disebut dahulu, iaitu sekalian hukum-hukum daripada ilahiyat, nubuwat dan sam'iyat. Itu terjemahan yang ada dalam risalah ataupun kitab kita ni. Kata Imam Dardir rahimahullahu taala, wa yalzamul imanu bil hisabi, ni masuk dalam kita punya qisim ataupun bahagian yang ketiga daripada perbincangan akidah awam, iaitu perbincangan tentang sam'iyat ataupun disebut juga dengan ghaibiyat. Jangan lupa ilmu akidah fardhu ainnya yang awam terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertamanya ilahiyat, bicara ketuhanan, membincangkan tentang ma'rifatullah, mengenal sifat-sifat Allah, apa yang wajib baginya, apa yang harus baginya dan apa yang mustahil atasnya. Seterusnya, bahagian yang kedua ialah bahagian an-nubuwat, bicara kenabian, iaitu sifat-sifat yang wajib di atas diri para nabi dan para rasul, masuk dalam kategori yang ketiga. Bahagian yang terakhir dalam bahagian ilmu tauhid yang fardu ain, iaitu perkara tentang berkaitan dengan sam'iyat, kadang-kadang disebut juga dalam sebahagian kitab-kitab tauhid dengan ghaibiyat, samalah, dia merujuk kepada makna yang sama. Sam'iyat bererti perkara-perkara yang didengar, ambil daripada kalimah sama', perkara-perkara yang didengar daripada khabar Allah dan Rasul, perkara-perkara yang didengar daripada khabar Allah dan Rasul, itu makna sam'iyat. Kalau diistilahkan dengan ghaibiyat, ghaibiyat ambil pada kalimah ghaib lah, itu perkara-perkara yang tidak dapat dilihat pada pandangan mata di alam dunia ini, perkara-perkara yang tidak dapat dilihat dengan pandangan mata, tu asal makna ghaib, perkara-perkara yang tidak dapat dilihat, dipandang, dicerap dengan pandangan mata ataupun dengan deria fizikal di dunia ini. Maka kedua-duanya merujuk kepada makna yang sama, cuma kalau kita bincangkan dengan lebih lanjut lah, dia ada sikit umum khususnya dekat situ. Sam'iyat dia ada makna yang khusus bagi dia, ghaibiyat juga dia ada makna yang khusus bagi dia. Kadang-kadang tu bila sebut kata sam'iyat, tak masuk beberapa perkara dalam ghaibiyat. Kadang-kadang bila sebut kata perkara-perkara yang ghaibiyat, kadang-kadang dia tak masuk beberapa perkara yang dibincangkan dalam sam'iyat. Tapi ala kulli halnya, secara umumnya dia merujuk kepada perkara yang samalah. Kalau kita tak peralih lagu tu, kita binakan atas makna yang am, maka ghaibiyat dan sam'iyat merujuk kepada perkara yang sama. Apa dia? Benda yang Nabi cerita, benda yang Allah cerita, benda yang perkara-perkara, peristiwa-peristiwa ataupun perbicaraan tentang sesuatu yang disampaikan oleh Allah dan oleh Rasul menerusi Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada bahagian ataupun tidak ada ruang untuk akal, tidak ada ruang untuk akal membahasnya melainkan hanya menerimanya. Maksudnya kita tidak akan membicarakan ataupun menambah-nambah sesuai dengan kehendak akal ataupun pernampakan akal, melainkan perkara tersebut ialah yang datang daripada sama', yang datang daripada Quran dan hadis Nabi. Jadi secara asasnya, perkara sam'iyat ataupun perkara ghaibiyat merujuk kepada maklumat-maklumat, cerita-cerita, khabaran-khabaran yang datang daripada Allah, yang datang daripada Nabi SAW, yang tidak dapat dijangkau oleh akal melainkan setelah diberitahu. Melainkan setelah diberitahu. Maksudnya benda ni bukannya kita berpandukan kepada akal. Dalam bab sam'iyat kita tidak berpandukan kepada akal, kita berpandukan kepada apa yang Nabi sampaikan dan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Setakat tu. Yang lebih daripada tu, yang lebih daripada tu ialah perbincangan ulama-ulama sama ada dia dapat menerusi kasyaf, itu di luar pada perbincangan kita, ataupun dia dapat menerusi asar daripada para sahabat ataupun daripada khabar-khabar yang lainnya. Yang tu tu dia bukan usul akidah. Details
benda ni lagu mana, diperbuat daripada apa dan contoh sebagainya lah. Kalau tak datang, tidak wujud dan tidak sabit menerusi nas yang sahih daripada Quran ataupun hadis, maka dia bukan usul akidah. Adapun umum, secara umumnya tajuk yang besar kita panggil, contohnya seperti mana yang disebut dalam ni, contohnya seperti mana sirat ataupun seperti mana mizan, timbangan amal. Timbangan amal itu nanti kita bincanglah, dia sabit dengan nas Quran dan juga hadis Nabi SAW, itu usul akidah. Itu usul akidah. Dia diperbuat daripada apa, bentuknya lagu mana, adakah macam yang ada di dunia ataupun tidak, itu bukan usul akidah. Itu masuk dalam furu' dah. Kerana tidak ada nas yang sahih yang menyabitkan tentang apa unsur mizan tersebut. Mizan tersebut dibuat daripada apa? Mah ke, perak ke, berlian ke, apa ke, tak, kita tak tahu. Maka yang tu kalau ada sebahagian ulama yang menyabitkannya, menyebutkan bahawasanya mizan ni contohnya diperbuat daripada emas contohnya, maka itu tidak wajib diimani. Nak terima, terima. Nah, tak mau terima pun tak apa. Nah, tetapi beriman tentang mizan, iaitu peristiwa timbangan amalan menggunakan alat penimbang ataupun tidak, peristiwa timbangan amalan dia merupakan satu akidah yang wajib diimani. Jadi dalam bab sama'iyat ni, dia punya skop dia kecil, dia punya tumpuan dia kecil, iaitu hanya menumpukan untuk awam lah, untuk awam hanya menumpukan tentang perkara yang sabit daripada nas Al-Quran dan juga hadis Nabi. Ni yang wajib diimani. Adapun yang lebih daripada itu, famadza anhu, yang lebih daripada itu, maka itu terpulang sama ada diterima ataupun tidak. Nak terima pun tak boleh kata apa, selagi mana dia masuk dalam kerangka harus pada akal. Nak tolak pun tak ada masalah apa, selama mana dia masih lagi dalam kerangka perkara yang harus pada akal. Jadi perkara sam'iyat ni dalam bab akidah kita, dia terbina di atas dua kaedah lah. Dia terbina atas dua kaedah. Satunya perkara tersebut jaizah aklan. Nah, ini kembali pada hukum akal lah. Walaupun kita kata pada awal tadi hukum akal, akal tidak ada ruang ataupun peranan untuk menentukan ataupun mensabitkan sesuatu, menyabitkan ataupun menafikan sesuatu. Akal tak ada ruang untuk itu, sebab ini datang daripada Allah dan Rasul. Dia merupakan khabar yang sadiq, menghasilkan yakin, maka wajib terima. Tetapi dia masih lagi berada dalam perkara yang harus pada akal. Dia masih lagi di dalam ruang kudrah Allah Subhanahu Wa Taala dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dia masih berada dalam tu, dalam daerah harus pada akal ni, maka dia boleh diterima. Satu, ni tahap pertama, kaedah yang pertama. Kemudian terbina di atas kaedah yang pertama ni, iaitu kaedah yang kedua, dia wajibatun syara'an ataupun dia wajibatun sam'an. Kadang-kadang sebahagian ulama sebut wajibah syara'an, kadang-kadang ulama sebut wajibatun sam'an. Dia wajib berdasarkan kepada sama', artinya dia wajib berdasarkan kepada khabaran Allah dan Rasul. Dia kembali kepada kita punya asas penerimaan kita terhadap sesuatu yang kita panggil ilmu, dia datang daripada khabar yang sadiq, khabar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang qat'i, iaitu thubut, iaitu Al-Quran, dan khabar sadiq yang datang daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikuatkan dengan sokongan mukjizat. Maka dia diterima sebagai ilmu yaqin. Dia diterima sebagai ilmu yaqin. Maka kita ada dua peringkat lah yang kita kena faham. Yang pertamanya, perkara tersebut harus pada akal. Mungkin kadang-kadang perkara tersebut dia di luar daripada undang-undang ataupun kanun dunia sekarang. Tak sama benda yang ada, sistem yang ada di dunia sekarang ni, dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasul, perkara yang berlaku selepas pada kematian, dia tak sama mungkin. Tapi dia masih lagi tertakluk bawah hukum akal, maka dia diterima. Satu, ni dalam bab terima, benda tu boleh jadi tak boleh jadi, dia masih lagi dalam daerah hukum akal. Kemudian datang dalil daripada syarak, khabar daripada Allah dalam Quran dan khabar daripada Nabi menerusi hadis sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan perkara tersebut akan berlaku. Mana bila khabar itu datang daripada Allah dan Rasul, maka wajib diterima. Dia bukan tadi boleh di tangga pertama, di peringkat pertama tadi boleh diterima sebagai harus pada akal. Kemudian datang khabaran daripada Allah dan Rasul, maka dia jadi wajib diterima. Kerana telah datang
pengiaan ataupun pengesahan daripada Nabi dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik syariat, mengatakan bahawasanya perkara ini, sekian-sekian perkara itu akan berlaku, dan khabar Allah dan khabar Rasul mustahil dusta. Khabar Allah dan khabar Rasul mustahil dusta. Maka ini benda yang mengepung ataupun benda yang menjadi pagar yang mengawal perbincangan bahagian sam'iyat, supaya dia tak pergi lebih jauh. Dia dalam kolam tu je. Dia dalam pagar yang kecil itu saja. Dia harus pada akal, dan dia juga merupakan perkara yang disampaikan oleh syarak. Dia mesti muafakat di antara dua ni. Kalau perkara tu tidak diterima oleh akal, contohnya perkara yang mustahil, maka dia tidak akan berlaku lah. Sebab hukum akal dia akan konsisten walaupun sampai ke alam akhirat. Benda yang wajib pada akal kita bincangkan, contohnya di dunia ni, Allah mustahil Allah menyalahi janji baiknya. Ni yang kita bincang di dunia. Akal kata di dunia nampak benda tu. Benda tu wajib pada akal, di akhirat pun lagu tu lah. Dia takkan berubah. Sebab kalau berubah, dia akan jadi qalbul haqa'iq. Dia akan jadi tidak akan, dia akan jadi terrosaknya kaedah yang disebutkan annal haqa'iqu kulli asya' anna haqa'iqu inna haqa'iqal asya'i thabitatun la tataghayyar. Bila mana berlaku perubahan haqa'iq, perubahan hakikat, menunjukkan bahawasanya tidak ada perkara yang sabit, tidak ada perkara yang hakiki, dan tidak ada pemisah yang jelas di antara yang benar dengan yang salah, tu akal tak terima. Maka dia mesti berada dalam ruang perkara yang harus pada akal, dan dia juga dilengkong, dia juga dikawal, dipagar dengan nas daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang sahih. Dan kebanyakan yang disebutkan dalam kitab akidah ialah perkara yang mutawatir datangnya daripada Nabi dan daripada Nabi. Walaupun hadis-hadis yang meriwayatkan tentang sesuatu isu itu kadang-kadangnya ahad, kebanyakannya ahad, tetapi maknanya benda tersebut Nabi sebut berulang kali kepada berulang orang. Maknanya itu mutawatir, peristiwa itu mutawatir diriwayatkan oleh para sahabat. Bahawasanya Nabi cerita dalam keadaan yang berbeza, dalam situasi yang berbeza, dan dalam masa yang berbeza, kepada individu yang berbeza. Maka ini perkara yang mengepung kedua-kedua kaedah ini. Dia jaizatun aqlan dengan wajibatun sam'an wa syar'an. Ini perkara yang mengepung dan menjadi pagar perbincangan sam'iyat. Yang lebih daripada kadar ini, maka dia bukan perkara yang wajib diimani. Yang lebih daripada kadar ini, maka dia bukan perkara yang wajib diimani. Tu benda yang kita kena faham. Jadi tak timbul, jangan bila mana sesuatu perbahasan yang lebih jauh dibincangkan, detail dan perincian yang lebih terperinci dibincangkan tentang sesuatu isu sama ayat, maka dia sama ada kita terima, tak ada masalah. Sama ada kita tak terima, tak ada masalah. Dia tidak mengganggu akidah. Sebab dia details yang tidak datang secara sahih daripada Quran dan juga hadis. Kalau details tu datang dengan sahih daripada Quran dan hadis, dah dimasuk dalam kerangka tu lah. Dia yang disebut dalam Quran dan hadis. Tapi kalau dia yang tidak disebut dalam Quran dan hadis, hanya perbincangan sahabat, hanya riwayat asar daripada sahabat, ataupun yang disebutkan oleh alim ulama, maka dia tidak menjadi usul akidah yang wajib dipegangi. Boleh kita nak terima, boleh kita nak terima, dia masih lagi berada dalam peringkat harus pada akal. Ni benda yang kita kena faham bila mana kita masuk berbincang tentang perkara-perkara sam'iyat. Baik. Keduanya, perkara sam'iyat dan perkara ghaibiyat ini, maknanya secara am ialah perkara-perkara, peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum kejadian alam dan selepas kejadian alam. Perkara-perkara yang berlaku sebelum daripada alam dunia, gitu, dan selepas daripada alam dunia. Ini dia punya mauduk ataupun skop perbincangan dia. Tajuk-tajuk yang dibincangkan.
kisah penjadian, kisah kejadian alam, berapa hari Tuhan buat, Tuhan buat lagu mana, apa unsur yang dijadikan dan sebagainya. Benda-benda yang melibatkan perkara yang kita tidak lihat, tak ada siapa pun tengok daripada pihak awal, daripada pihak sejarah. Contohnya penciptaan langit dan bumi, penciptaan bulan dan matahari, termasuk juga penciptaan Nabi Adam daripada daripada tanah dan sebagainya. Kan apa nama Nabi sebut wa adamun lamun jadilun fitinatihi. Kan Adam itu masih lagi dalam bentuk lembaga tanah yang belum bernyawa. Dia masih lagi belum jadi daging, masih lagi dalam bentuk adunan tanah dan sebagainya. Tu juga masuk dalam perkara samaiyat. Begitu juga dengan perkara ruh dan sebagainya. Benda yang di luar daripada dunia fizikal kita. Baik sebelum, nisbah sebelum, juga nisbah selepas kehidupan manusia. Iaitu selepas pada keluar ruhnya daripada hidup dunia ni, mati. Maka tu juga masuk dalam perbincangan samaiyat. Cumanya yang secara khusus yang kita bincang tu maudhu' secara umum. Tapi secara khususnya yang bila disebut dalam kitab-kitab akidah yang membincangkan tentang perkara samaiyat, secara khususnya dia mengkisahkan dan membincangkan perkara-perkara yang berlaku selepas daripada kematian manusia, iaitu selepas daripada keluarnya roh seorang manusia daripada diri dia, dengan makna mati. Mati daripada fahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ataupun Islam secara amnya ialah keluarnya roh daripada jasad, berpindah daripada satu alam iaitu alam dunia kepada alam seterusnya yang kita panggil sebagai alam barzakh. Maka start daripada situlah, situ peranggan dia, peranggan dia punya perbincangan samaiyat itu bermula daripada situ. Kalau selepas daripada kehidupan, selepas daripada alam dunia, maksudnya ketika mana dia tidak terikat dengan undang-undang dunia ni, undang-undang fizik kita ni. Cuma dalam kitab-kitab akidah dia menumpukan tentang yang selepas, yang selepas daripada keluar roh daripada jasad manusia. Sebab itu perjalanan kita yang seterusnya. Adapun perjalanan kita sebelum daripada kita masuk ke alam dunia ni, kita duduk di alam alam rahim ibu, kita duduk di alam sulbi Nabi Adam, kita duduk di alam roh dan sebagainya. Perkara tersebut tidak ditekankan ataupun tidak dijadikan tumpuan dalam perbincangan samaiyat dalam kitab-kitab akidah. Sebab tu benda hal lepas dan kita tidak ada taklif tentang tu. Adapun selepas daripada kematian kita, itu pengembaraan dan perjalanan hidup kita yang seterusnya. Lepas daripada keluar roh jadi apa, dalam kubur jadi apa, sampai dibangunkan kemula daripada kubur jadi apa, sampailah masuknya ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka. Yang tu yang menjadi fokus perbincangan dalam bahagian samaiyat dalam ilmu akidah, dalam ilmu akidah. Jadi yang nak membincangkan tentang Nabi Adam, yang nak membincangkan tentang peristiwa kejadian langit dan bumi dan sebagainya itu, yang tu samaiyat juga, cuma dia bukan fokus utama perbincangan. Fokus utama perbincangan ialah yang berlaku selepas daripada mati seseorang manusia. Habis. Baik. Dalam matan Kharidah ni, Imam Dardir tidak menyusunkan mengikut kronologi. Dia tak susun ikut tertib. Apa jadi tak. Mungkin kerana keterbatasan untuk menyusun dalam bentuk syair, jadi tidak diletakkan mengikut susunannya. Jadi kita baca sini, kita bincang kat sini, tidak mengikut susunan lah. Tak ikut susunan dia. Nak ikut susunan dia kena tengok dalam kitab-kitab yang lebih panjang dan lebih lebar perbahasannya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yalzamul imanu bil hisabi. Dan lazimlah, maksudnya dan wajiblah beriman, percaya, membenarkan. Beriman dengan maksud membenarkan iman, yakni tasdiq. Wa yalzamul imanu ay wa yajibut tasdiqu bil hisabi. Wajib berilazim beriman, yakni wajib membenarkan hisab. Hisab kita terjemahkan dengan kiraan amalan. Apa nama pemeriksaan amalan kebaikan dan amalan baik dan amalan jahat di padang mahsyar.
ni yang apa nama ulama sebut makna hisab ialah tauqif Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendiamkan hamba-Nya, meletakkan hamba-Nya di padang mahsyar, di satu ruang yang namanya, satu bumi yang namanya padang mahsyar, satu bumi yang disebut sebagai mahsyar, untuk dibentangkan amalan yang dilakukan di dunia dulu secara tafsil. Secara tafsil ni maksud hisab, iaitu tauqifullahu ta'ala, tauqifullahi ta'ala ibadahu fil mahsyari ala a'malihim tafsilan. Apa nama, mendiam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan hamba-Nya di padang mahsyar untuk dibentangkan amalannya secara terperinci. Amalannya sama ada amalan berbentuk perbuatan, perkataan ataupun i'tiqad. Dan bila sebut kata hamba ni umum lah, jin, manusia, binatang dan sebagainya. Sabit dalam hadis-hadis, binatang juga akan dihisap di padang mahsyar. Kambing yang menanduk kambing lain, dan kuda yang menendang kuda lain, unta yang melanggar unta lain dan sebagainya. Apa saja perkara yang berlaku dalam hidup, sesuatu yang hidup kepada sesuatu yang hidup, manusianya, jinnya dan juga haiwan-haiwannya, maka dihisap di hari kiamat. Cuma hisap untuk binatang itu selesai setakat tu ialah, dia tak ada masuk syurga, tak ada masuk neraka, melainkan beberapa haiwan yang Allah masukkannya ke dalam syurga. Tapi secara umumnya, bila habis selesai daripada hisap mereka, haiwan-haiwan ni, kambing dengan kambing dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan memfanakan mereka semula, kembali kepada menjadi tanah kembali. Itu yang disebutkan dalam hadis-hadis. Boleh semaklah dalam, boleh tengok dalam kitab-kitab hadis yang membicarakan tentang ahwal kiamat. Adapun manusia dan jin, bukan setakat itu sajalah. Lepas daripada hisab, maka barulah ditentukan sama ada dia ahli neraka dan ahli syurga, ataupun ahli syurga dan sebagainya. Maka semua manusia dan jin akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan beberapa golongan yang dikecualikan daripada hisap. Ini yang disebut sebagai mutaqaur rahman. Kalau dalam istilah dalam kitab-kitab hadis disebut mutaqaur rahman, pemerdekaan Allah Subhanahu wa taala. Maka erti pemerdekaan Allah Subhanahu wa taala ni orang-orang yang Allah lepaskan daripada hisap, tak hisap dah. Depa ni masuk syurga terus. Tak apa, maksudnya tak perlu melalui sirat dan sebagainya. Dalam hadis sebut sebahagiannya disebut dalam hadis, iaitu jumlahnya 70,000 manusia di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan dalam hadis sahih. Itu bukan 70,000 tu sajalah, bahkan lebih lagi. Dalam hadis-hadis yang lain menceritakan bahawasanya Nabi meminta tambahan dan Allah mengizinkannya, maka lebih banyak daripada 70,000 itulah. Cuma dalam satu hadis Nabi sebut kata Allah memberikan kelepasan kepada sejumlah manusia, sejumlah 70,000 orang yang dibebaskan dan tidak dikenakan hisab di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hisab ni kiraan amalan lah. Kita terjemahkan secara mudahnya kiraan amalan ataupun pembentangan amalan, amalan baik dan buruk dan sebagainya. Sini tafsilnya ini apa nama yang wajib kita imani ialah hisab. Tafsirnya terdapat dalam perinciannya, terdapat dalam tafsir-tafsir ayat Quran daripada asar-asar para sahabat, tabi'in dan sebagainya. Maka banyaklah cerita pasal itu. Ada yang membincangkan tentang bagaimana cara Allah menghisab hamba-Nya, adakah serentak semua sekali lagi, ataupun adakah seorang demi seorang demi seorang sampai bila-bila dan sebagainya. Cuma Allah sebut dalam Quran wallahu sari'ul hisab. Allah itu bermula, Allah itu Tuhan yang amat cepat hisabnya. Sama ada seorang ke, sama ada ramai-ramai ke, kok mana pun hisab Allah Subhanahu wa taala tu sangat cepat. Hisab Allah Subhanahu wa taala tu sangat cepat. Dan benda yang dihisabkan di padang mahsyar, antaranya yang disebutkan dalam hadis Nabi ialah empat perkara lah. Macam yang Nabi sebut dalam hadis, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba', hatta yus'ala an arba', tidak akan bergerak kaki anak Adam daripada tempat berdirinya di padang mahsyar itu melainkan setelah disoal tentang empat perkara.
Yang pertamanya an umrihi fi ma afnahu, tentang umurnya, apa yang dihabiskan dengan umurnya itu. Yang keduanya fi ilmihi, ma fi ma a'fi ma ya'malu, tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmu tersebut. Apa yang dilakukan dengan ilmu tersebut. Kedua, yang ketiganya wa an malihi aina iktasabahu wa fima ablahu, tentang hartanya, bagaimana dia dapatkan harta tersebut dan bagaimana cara dia gunakan, belanjakan harta tersebut. Dan yang keempatnya wa an jasadihi fima amila fihi, dan tentang jasadnya, tubuhnya, badan, nikmat badan yang Tuhan bagi kepada dia, apa yang dia gunakan dengan nikmat badan tersebut. Ni empat tajuk utama hisab daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ada lagi benda yang lain, tapi yang ni yang disebutkan dalam satu hadis. Dalam hadis ni ada cerita lagi lah tentang kezalimannya dan sebagainya, apa semua guna kuni tu. Maka tu dia punya kes-kes dia dengan manusia lain dan sebagainya. Maka yang tu detail yang sangat panjang lah. Kitab kita yang kecil ini tidak menampung perbincangan yang panjang tu, cuma kita lalu sekaligus lagu tu je. Dan dalam hisab ni jugalah diberikan suratan amalan kebaikan dan kejahatan bagi setiap manusia. Kitab-kitab tersebut berterbangan daripada khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah simpan catatan tulisan malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amalan kita sepanjang hidup kita tu. Kemudian suratan amalan tersebut akan terbang cari tuan dia di padang mahsyar. Dia dah, dia tahu alamat dia tang mana lah, maksudnya dia tahu tuan dia tang mana. Maka orang yang bahagia akan menerima catatan amalannya dengan tangan kanan. Itu yang disebut wa amma man utiya kitabahu biyaminih, mereka yang menerima kitabnya, catatan amalan itu biyaminih, dengan kanan, dengan tangan kanannya. Orang yang sambut kitab dia dengan tangan kanan pada waktu tu, fasawfa yuhasibu hisaban yasir, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan berpaling selesai daripada hisap dia, balik kepada keluarganya, balik kepada ahlinya, masrura, hal keadaan gembira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi, adapun orang yang menerima kitabnya di belakang badan, kitab tu dicampakkan, catatan amalan tu dicampakkan kena belakang badan dia, bukan dengan tangan kanan dah, dia sambut sama ada dengan dicampakkan kepada belakang badannya, ataupun dalam satu, dalam beberapa ayat yang lain disebutkan diterima dengan tangan kiri. Apa nama, diterima catatan amalannya sama ada dengan tangan kiri ataupun dicampakkan ke belakang badannya. Fasawfa yuhasabu hisaban, apa nama, fasawfa yad'uhu subura, maka dia akan menjerit ataupun melaungkan kalimah-kalimah penyesalan. An huwa yasla sa'ira, dan dia akan kembali kepada neraka sa'ir dan seterusnya. Maka tu merupakan antara peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di padang mahsyar. Banyaklah, situlah yang berlaku syafaatul uzma. Dan ketika mana sebelum bermulanya hisab, manusia berdiri lama dekat situ, disebutkan dalam satu hadis riwayat Muslim. Manusia berdiri terlalu lama dengan kepanasan matahari yang jarak sejengkai daripada kepala, masing-masing berendam dalam masing-masing berendam dalam peluh sendiri, sehingga kan pada waktu tersebut ada sebahagian orang yang berkata, kalaulah aku ni dimasukkan ke dalam neraka pun neraka lah, tak larat duduk dah, tak larat tunggu dah, tak ada jadi apa ni, duduk berdiri saja aja, duduk berenang dalam peluh saja aja. Maka ada wujud kala kata-kata yang menyebutkan bahawasanya, kalaulah aku diputuskan masuk ke dalam neraka pun aku sanggup dah, bererti aku tak sanggup tunggu di padang mahsyar ni lama sangat. Lepas pada tu Allah campak ihlam kepada setengah manusia, ataupun malaikat menyuarakan pada setengah manusia, bukankah pada dulu di masa dunia kamu, kamu ada nabi-nabi yang diutuskan untuk memimpin kamu, pilah cari nabi-nabi tu supaya dia meminta kepada Allah. Ini kira tawassul lah, ini peristiwa tawassul direct yang berlaku di hari kiamat. Pergi ke Nabi Adam, seterusnya pergi kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan sebagainya, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang kata ana laha, akulah yang berhak untuk meminta kepada Allah supaya memulakan hisab, memulakan peristiwa pembentangan amalan. Maka teruslah hadis tu, Nabi pun bersujud di dipanggil pintu syurga. Satu riwayat kata di padang mahsyar tu juga
meminta kepada Allah, sampailah Allah suruh angkat kepala, Allah suruh minta apa yang nak minta, Nabi minta supaya dimulakan hisab, dan Allah perkenankan kepada Nabi, lalu hisab pun bermula. Peristiwa ini disebut sebagai syafa'atul uzma, juga disebutkan sebagai maqam mahmud. Salah satu makna bagi maqam mahmud yang kita sebut dalam Quran, yang kita sebut dalam doa jawab azan tu, wa ba'athul maqamal mahmud allazi wa'adtah. Dalam Quran pun ada, dalam Quran pun ada istilah maqam mahmud itu, kedudukan yang terpuji. Jadi kita mohon selepas tiap-tiap lepas daripada habis doa azan dan doa qomat tu, wa ba'athul maqamal mahmud allazi wa'adtah, dan berikanlah, letakkanlah Nabi Muhammad itu kepada kedudukan terpuji maqam mahmud yang telah engkau janjikan. Sebagian ulama mengatakan makna maqam mahmud ini ialah syafa'atul uzma tu, merujuk kepada peristiwa Nabi memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimulakan hisab. Ini antara peristiwa yang berlaku di padang mahsyar, iaitu peristiwa yang kita panggil sebagai hisab, pembentangan amalan. Banyaklah Allah cerita amalan dengan direct. Sebagian ulama kata dipampang, dibentangkan pada tiap-tiap orang tu apa yang dilakukan di dunia, macam kalau kita ni macam skrin nilah dan sebagainya. Itu semua details. Detail. Dan ada yang sabit dengan hadis Nabi, ada yang sabit dengan Quran, ada yang sabit dengan tafsiran para ulama, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Secara umumnya wajib kita percaya bahawasanya hisab itu berlaku. Dan nas tentang hisab itu ialah nas yang mutawatir. Banyak banyak cerita. Banyak apa nama kisahnya. Apa faedah hisab ni sedangkan Allah mengetahui segala-galanya? Tak perlu lah. Allah tahu segala-galanya. Allah mengetahui, Allah telah tentukan dah pun siapa ahli syurga dan siapa ahli neraka dan sebagainya. Maka ulama sebut, antaranya Imam Jalaluddin Ad-Dawani rahimahullahu taala menyebutkan bahawasanya antara sebab hikmah, antara hikmah hisab ini dijalankan oleh Allah untuk menzahirkan kemuliaan orang-orang yang bertakwa, dan untuk menghinakan, untuk apa nama, menghinakan golongan yang derhaka kepadanya. Jadi orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah akan diangkat dan dijulang pada ketika hisab itulah. Ditunjukkan, dipaparkan satu seluruh keturunan manusia dan jin melihat bahawasanya dia orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah dengan masuk syurga. Macam tu juga dengan orang kafir dan sebagainya. Maka dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk. Bahawasanya dia orang yang derhaka, dia makhluk yang derhaka kepada penciptanya, dia makhluk yang derhaka kepada Tuhannya, dan dia akan menjadi ahli neraka. Itu antara hikmah kenapa hisab berlaku, kata sebahagian ulama. Sedangkan Allah tak perlu pun kepada hisab tu. Memang Allah mengetahui segala-galanya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tu secara ringkasnya. Panjanglah kalau cerita pasal hisab ni, habis kat ni ya. Banyak peristiwa yang berlaku yang disebutkan dalam hadis, peristiwa-peristiwa yang spesifik berlaku kepada manusia-manusia yang tertentu dalam hisab dan sebagainya. Banyak yang tu kita tak masuk, yang tu kita tak sentuh sebab dia akan memanjangkan perbincangan. Kita nak ambil yang poin-poin dia saja. Wal hasyri dan hasyar. Hasyar ni apa nama, mengumpulkan manusia ke padang untuk dihisab tu lah. Tu hasyar, padang tempat tempat kumpul tu nama mahsyar, tempat kumpul. Hasyar tu kumpul lah. Hasyar tu maknanya dikumpul, mahsyar tu tempat kumpul, isi makan. Maka al-hasyru ialah peristiwa yang merujuk kepada selepas daripada bangkitnya, selepas daripada bangkitnya manusia daripada kubur mereka. Allah bangun, Allah hidupkan semula mereka daripada alam kubur, dimasukkan kembali roh ke dalam jasad masing-masing, dan akan dihalau, kalau dengan bahasa hadis lah, akan dihalau, akan dihambat, akan dibawa, dipimpin kepada satu tempat perhimpunan, kita panggil mahsyar, kita sebut padang mahsyar lah. Padang ni artinya satu tempat lapang yang luas lah, mahsyar, tempat himpun. Maka hasyar ini merujuk kepada peristiwa tu. Hasyar merujuk kepada peristiwa Allah mengumpulkan makhluk manusia dan sebagainya ni daripada serata-rata tempat untuk dibawa kepada satu tempat. Ada yang datang dengan kenderaan, ada yang datang berjalan kaki, ada yang datang dengan berterbangan, ada yang datang dengan merangkak, ada yang datang dengan menjalar.
ada yang datang dengan mengesot dan sebagainya, seperti mana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Dan Allah sebut dalam Quran, wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun, dan takut dan takutlah kamu wahai manusia kepada Allah, yang pada Allah itulah kamu akan dikumpulkan nanti. Habis. Ni ada satu ayat Quran yang menceritakan tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Salah satu penghinaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa. Kami himpunkan mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang derhaka kepada Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, ala wujuhihim, di atas muka mereka. Maksudnya depa berdiri dengan muka. Bukan berdiri dengan kaki, berdiri dengan muka. Wa ma'wahum jahannam. Dan tempat mereka nanti lepas pada mahsyar tu neraka lah. Ma'wahum jahannam. Sahabat tanya, ani kata ni, sahabat tanya. Ni yang membentuk salah satu daripada dalil yang membentuk pagar yang kita katakan tadi, yang melengkong perbincangan ilmu sam'iyat. Salah seorang sahabat tanya, riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas kata, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah mereka berdiri atas muka mereka ya Rasulullah? Adakah mereka berdiri di atas muka mereka ya Rasulullah? Soalan tersebut seolah-olahnya untuk menanyakan kepastian tentang kefahaman ayat tu. Betul ke depa berdiri atas muka? Maksudnya muka depa tu ganti kaki lah di dunia ni. Berdiri atas muka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan kaedah yang kita guna tadi ni. Nabi sebut alaisallahu alaisallahu allazi, macam mana Nabi sebut? Alaysa Allahu allazi qadirun ala an yamshi ala an ala an yamshiyahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi fil akhirah. Nabi sebut, bukankah Allah di dunia mampu menjadikan mereka berjalan menggunakan kaki di dunia dulu? Tidakkah Allah yang sama juga yang mampu untuk menjadikan mereka berjalan dengan muka mereka di akhirat? Ini yang kita katakan, selagi mana dia berada dalam kerangka harus pada akal, maka dia diterima. Diterima. Maksudnya boleh Allah nak jadikan mereka berjalan dengan muka dan sebagainya, tak ada apa masalah pun, bukan terikat dengan undang-undang dunia pun, berjalan dengan kaki ni pun merupakan perkara yang adat saja. Dan Allah jadikan manusia, Allah jadikan makhluk, ada yang berjalan dengan dua kaki, ada yang berjalan dengan empat kaki, ada yang jalan dengan banyak kaki, ada yang makhluk yang Allah jadikan berjalan tanpa kaki, ular dan sebagainya. Maka Nabi kata, Allah yang samalah, Tuhan yang samalah, Tuhan yang mampu untuk menjalankan mereka, memperjalankan mereka di atas muka. Maksudnya, perkara tersebut harus pada akal, Allah boleh buat. Selagi mana dia berada dalam ruang kekuasaan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala, harus mungkin benda tu boleh berlaku, dan dia disebut oleh Allah dalam Quran, maka dia jadi jaizatun syar'an wa wajibatun, jaizatun aqlan wa wajibatun syar'an. Ini kaedah kita hari ini. Harus pada akal, akal menerimanya. Dia bukan qalbul haqa'iq, dia bukan perkara yang wajib jadi mustahil, ataupun perkara yang mustahil jadi wajib dan sebagainya. Tak, dia harus pada akal. Dia masih lagi di bawah rentahan kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi pula dia datang dalil sama' ke atasnya. Maka soalan sahabat tadi ni untuk bertanyakan tentang kepastian, kefahaman mengenai ayat itulah. Bila Allah sebut wa nahsyurhum yaumal qiyamati ala wujuhihim summan wa mukman wa umya, maka sahabat jadi muskil lah. Macam mana jalan atas muka? Betul ke berjalan menggunakan muka? Maka dia bilang tu, alaisal ladzi amshahu ala rijlaihi fid dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi fil akhirah. Bukankah Tuhan mampu memperjalankan dia di dunia dulu di atas dua kaki? Tuhan yang sama itulah yang mampu menjalankan dia
dengan mukanya di akhirat. Tak mustahil pada akal. Lagi pula datang apa nama penjelasan ataupun kenyataan tersebut daripada syarak, maka wajib terima. Wajib terima. Dan ini antara salah satu bentuk kehinaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir pada ketika itu. Habis wal iqabi was thawabi, dan siksaan, iqab siksaan, was thawab dan ganjaran, ganjaran nikmatlah maksudnya, anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Iqab was thawab ini bermula daripada alam kubur lah, bermula daripada selepas kematiannya. Bukan kata di akhirat saja, di dalam alam kubur sendiri dah ada hadis-hadis dan juga ayat Quran yang menunjukkan bahawasanya mereka diazab dalam kubur, mereka juga ada sebahagian daripada mereka yang menerima nikmat-nikmat dalam kubur. Sabit dengan hadis-hadis yang sahih dan apa nama banyak terdapat dalam Al-Quran cerita tentang azab-azab dalam kubur dan juga nikmat-nikmat dalam kubur. Bermula di persitulah, bukan setakat di akhirat, bukan setakat di syurga dan neraka saja, dak. Peristiwa ataupun kejadian-kejadian azab dan juga thawab ini, azab dan juga nikmat ini berlaku sejak daripada alam barzakh, alam kubur, membawalah sampai ke syurga, membawalah sampai ke syurga dan neraka. Antaranya yang dalam hadis yang Nabi memacakkan pelepah tamar di kubur dua orang Islam yang meninggal tu, Nabi pacak pelepah tamar tu. Nabi kata la'allallahu yukhaffifa apa nama azabuhuma madama hadhihi madama hadhihi ratabah. Semoga Allah meringankan azab mereka berdua dalam kubur ni selama mana pelepah tamar itu masih lagi basah. Hadis tersebut menunjukkan maksudnya berlaku azab di dalam kubur. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain menunjukkan bahawasanya berlaku kenikmatan dalam kubur, berlaku kerehatan di dalam kubur. Dan banyaklah hadis-hadis yang lain daripada alam kubur membawa kepada akhirat. Sebab itu sebahagian ulama menyebutkan, sebahagian asar, ada sebahagian pendapat kata hadis menyebutkan bahawasanya barzakh itu ialah salah satu tangga ke alam akhirat. Alam barzakh ialah salah satu tangga ke alam akhirat. Kalau senang di barzakh, senang di alam kubur, maka akan bertambah senanglah peristiwa yang dia akan lalui di alam akhirat. Kalau di alam kubur tu susah dah, kena siksa dan sebagainya, didetailkan, diperincikan persoalan dan sebagainya, maka bertambah susahlah hisabnya dan bertambah susahlah dia punya peristiwa yang dia akan hadapi di akhirat kelak. Itu banyak kita tak bincang. Seterusnya wan nashri, dan nashar. Nashar ni ihya'ul mauta min quburihim lah, bangkit daripada kubur. Lepas bangun daripada kubur baru hasyar. Nashar dengan nun maksudnya Allah membangunkan semula, Allah menghidupkan semula orang-orang yang mati daripada kubur mereka. Allah memasukkan semula roh mereka ke dalam jasad masing-masing. Itu disebut sebagai nashar dengan nun. Lepas daripada bangkit daripada kubur baru hasyar dengan ha, barulah dihalau, dihambat, dipimpin, dibawa ke padang mahsyar. Jadi itu yang kita kata tadi ni, Imam Dardir rahimahullahu taala tidak meletakkan tajuk-tajuk sam'iyat ini mengikut kronologi, tidak disebut sesuai dengan susunan yang ditentukan untuk menjaga tertib syair. Tertib syair ni. Jadi ada dahulu kemudian lah. Tertib itu tidak diihtimam kat sini. Sepatutnya nashar dulu dengan nun baru hasyar. Baru hasyar. Sepatutnya nashar dulu baru hasyar, baru hisab, baru lepas itu baru ikut turutan tu. Tapi dalam matan kharidah ni dia tidak mementingkan susunan kronologi tu. Disebut pun ni pun tak sebut semua tentang perkara-perkara yang berlaku di alam akhirat. Disebut sebahagian yang penting-penting saja. Maka nashar ini disebutkan contohnya dalam surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala sebut wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha
wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Allah sebut bahawasanya hari kiamat itu atiyatun la raiba fiha. Pasti datang, tidak ada keraguan tentangnya. Hari akhirat itu pasti akan berlaku, tidak ada keraguan tentangnya. Wa anna Allah yub'atsu man fil qubur. Innallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahawasanya Allah Taala itu yang membangkitkan mereka daripada kubur mereka. Ini yang disebutkan sebagai nashar dengan nun. Kemudian was-sirati, dan sirat. Sirat ini kita terjemah dengan titian, ya. Titian. Iaitu titian yang Allah lentangkan di atas mulut api neraka, di atas tebing api neraka. Dia panggil jisrun mamdudun ala matni jahannam bainal mawqif wal jannah. Satu titi, satu jambatan yang Allah bentangkan di atas permukaan neraka, di atas tebing neraka. Kedudukannya di antara mawqif, di antara padang mahsyar tu dengan syurga. Maka siapa-siapa yang berjaya melintasinya, syurgalah tempat dia. Siapa-siapa yang terjatuh, tergelincir dan dikait kakinya, maka masuklah dia ke dalam neraka dan sebagainya. Maka banyaklah Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam satu hari riwayat Imam Muslim, Nabi sebut wayudrabus sirata, wayudrabus siratu baina zahrani jahannam, dan dibentangkan satu titi di atas tebing permukaan neraka. Fa akunu ana wa ummati awwalu man tujawwizuha. Maka aku, kata Nabi SAW, dan umatku ialah golongan yang pertama yang akan melintasinya. Lepas tu baru umat-umat yang lain. Mula yang golongan yang mula melintasi titian sirat ini ialah umat Nabi Muhammad SAW bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Wala yatakallamu yawma izin illa rusul, kata Nabi. Maka pada peristiwa itu tidak ada siapa pun yang akan bercakap apa-apa melainkan para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Apa yang dia kata? Yaqulu yauma idzin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallim sallim. Para rasul pada ketika itu sentiasa berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Hadis itu panjanglah, hadis riwayat Imam Muslim. Cerita Nabi, cerita perkara-perkara yang akan berlaku start daripada awal sampai masuknya ahli syurga ke dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka. Panjang, saya mau sana. Kita nak ambil poin dekat sini aja. Dia punya bentuk dia pun khilaf lah. Sebahagian ulama kata berdasarkan kepada setengah hadis, bentuk dia menaik 500 tahun, mendatar 500 tahun dan menurun 500 tahun. Dia jadi macam tu. Sebahagian ulama kata lagu tu. Berdasarkan pada setengah hadis lah. Setengah hadis. Lepas tu arwah tu, arwah apa nama Tuan Guru Haji Saleh Sik marahlah kalau kata jalan titian sirat itu lurus, dia marahlah, dia tak setuju lah. Tak setuju sebab dia bukan lurus straight lagu tu lah. Dia naik lagu tu, 500 tahun perjalanan menaik, 500 tahun perjalanan mendatar, dan 500 tahun perjalanan menurun. Itu setengah riwayat. Yang tu tak, bukan usul akidah. Usul akidah, benda yang wajib diimani ialah adanya peristiwa yang dinamakan sebagai sirat, melintasi siratul mustaqim, melintasi titian yang dibentangkan di atas api neraka. Tu yang wajib dimani. Fizikal dia lagu mana, dalam setengah hadis, dalam setengah riwayat sebut kata dia lebih kecil daripada hujung mata pedang, lebih halus daripada rambut yang dibelah dan sebagainya dan sebagainya. Tu itu bukanlah satu perkara yang merupakan usul akidah. Perinciannya, yang wajib diimani ialah berlakunya peristiwa tersebut. Sebab dia betul dengan dua kaedah yang kita sebut tadi. Dia harus pada akal dan dia datang cerita tentangnya dengan nas syarak. Jadi kena beza yang mana yang boleh kufur kalau diingkarkan, yang mana yang tidak jadi kufur sekiranya tidak diterima dan sebagainya. Ini mesti ada dalam dua kerangka. Dia harus pada akal dan dia datang secara jelas ataupun secara terus terang dalam nas Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir. Sama ada mutawatir di sudut makna ataupun mutawatir di sudut lafaznya. Seterusnya wal mizan. Mizan ni timbangan amalan lah. Peristiwa timbangan amalan.
kebanyakan ulama menyebutkan penimbang itu ialah penimbang yang hakiki. Memang ada penimbang sungguh. Kalau kita ni kati tu yang ada dua belah tu. Sebagian ulama kata lagu tu. Tu pun khilaf lah. Khilaf. Cuma berdasarkan kepada riwayat-riwayat dalam hadis dan juga yang sabit dalam Quran pun ada, dia ada dua belah lah. Dia ada dua belah. Dan dia ada kalau kita lalu ni screen untuk menyatakan timbangan mana lebih berat, walaupun lari sikit dan sebagainya lah, untuk menzahirkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu detail lagu tu tak apa. Nak beriman tak ada masalah sangat. Dia bukan usul akidah. Usul akidahnya ialah wajib beriman tentang wujudnya peristiwa timbangan amalan. Dan peristiwa timbangan amalan ni berlaku sebelum daripada sirat. Lepas daripada timbang dah, baru lalu titian sirat. Ini berlaku sebelum. Walhaudi, dan telaga Nabi SAW. Haud, telaga Nabi SAW. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sebut haudi masirata syahri, kolamku, telaga aku, luasnya perjalanan sebulan. Wa zawayahu sawa'un, tebing dia, tebing sebelah sana dengan tebing sebelah sini ialah sama. Sama panjang. Sama panjang, sama lebar, sama luas. Ma'uhu abyadu minal laban, air dalam telaga aku itu lebih putih daripada susu. Wa rihuhu atyabu minal misk, dan baunya itu lebih harum daripada kasturi. Lebih harum daripada kasturi. Kita di dunia ni tak boleh minum minyak wangi. Air wangi pun kita tak boleh minum. Dia lekat, dia rengkung. Try minum air mawar dan sebagainya. Kat rengkung, tak boleh pergi. Tapi di akhirat kelak, tak. Benda harus pada akal. Ini kembali pada makna perkara yang harus pada akal. Dan datang cerita tentangnya dalam Quran dan hadis. Maka lengkap dua kaedah ni dimasuk dalam perkara sama'iyat yang wajib diimani. Macam ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kena terima. Harus pada akal, bahkan wajib pada syarak. Sebab datang khabaran daripada, khabar yang sadiq daripada Allah dan Rasul. Nabi sebut wakizanuhu akthar min nujumis sama', gayung, cebok, cawan yang ada di sekeliling haud tersebut lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Faman syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abada, siapa yang minum daripada kolamku ini maka dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Habis itu ahli syurga minum mayak dalam syurga, minum susu dalam syurga dan sebagainya, itu tana'um, dia panggil talazuz, mengambil kesedapan dan mengambil kelazatan daripada nikmat, bukan minum pasal dahaga. Sebab dahaga, lapar, mengantuk dan sebagainya itu merupakan satu, kalau kita kata satu azab lah. Lapar ni azab lah. Dahaga pun azab lah. Mengantuk dan sebagainya pun azab je lah kalau jadi azab. Jadi benda tu dilakukan dalam syurga talazuz dipanggil, iaitu sekadar semata-mata mengambil kesedapan saja, semata-mata menikmati saja. Bukan makan sebab lapar, bukan minum sebab dahaga. Tak, makan sebab teringin nak makan buah, teringin nak makan tu, nak mengecap nikmat-nikmat makanan tu yang ada dalam syurga. Minum pun bukan sebab dahaga, minum sebab nak mengambil nikmat dan bersenang lenang dalam syurga. Sebab tak ada lapar, tak ada apa dah. Lapar pun tak ada dalam syurga, dahaga pun tak ada dalam syurga. Dan setiap yang dimakan dan yang diminum itu dia tidak akan keluar dalam bentuk najis macam di dunia. Dia akan, dalam satu riwayat menyebutkan Allah akan, badan kita akan mengeluarkan peluh yang berbau wangi selepas daripada makan tu. Tu sistem penghadaman dalam syurga. Sistem badan kita, sistem penghadaman dalam badan ahli syurga. Dia tak ada azab-azab, dia tak ada rasa lapar, dahaga dan sebagainya. Tak ada lah, sedih pun semua tak ada lah. Haud. Jadi siapa yang minum daripada kalam Nabi SAW, tak ada dahaga dah. Tak ada dahaga selama-lamanya. Wan nirani wal jinan, dan neraka dan syurga ni maklumlah. Ini juga mutawatir daripada Nabi SAW, kisah-kisah tentang neraka dan syurga. Begitu juga banyak nas daripada Al-Quran sendiri yang menceritakan tentang syurga dan neraka. Maka dia wajib diimani. Dan khilaf ulama pada sama ada dia ada di dunia, dia ada dah lah ni ataupun tidak. Pendapat yang paling kuat mengatakan telah ada sekarang ni.
syurga dah ada lah ni, neraka pun dah ada dah lah ni. Khilaf sebahagian ulama kata tak, nanti lepas pada waktu kiamat nanti baru diwujudkan. Adapun syurga yang Nabi Adam duduk keluar dan sebagainya, dan syurga yang Nabi tengok dalam peristiwa Isra Mi'raj dan sebagainya, itu ada tafsiran lain, ada takwilan lain. Syurga yang dijadikan untuk ditunjukkan kepada Nabi SAW dan sebagainya. Itu sebahagian ulama lah. Sebahagian ulama kata tak, memang ada dah. Dan syurga yang sebenar itulah yang Nabi masuk ketika peristiwa Isra Mi'raj dan sebagainya. Itu panjang perbincangan lah, panjang. Kita nak contoh ni pasal ni benda-benda yang wajib diimani. Wal jinni wal amlaki. Dan jin. Ha, ni itulah. Ni yang masuk juga dalam perkara yang samayat. Benda yang kita tak nampak dengan pandangan mata kasar. Melainkan sekiranya dibuka hijab, kita tengok dunia lain. Kita tengok jin. Dia masuk ke alam kita. Baru boleh nampak. Kalau dia kekal dengan alam dia, kita tak nampak dia. Macam yang Allah sebutkan dalam Quran. Allah sebut dalam Quran. Apa nama? Mereka melihat kamu sedangkan kamu tidak melihat mereka. Maka wajib beriman dengan kewujudan jin. Allah sebut dalam Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak ku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Maksudnya jin itu merupakan makhluk Allah yang wujud lah. Macam kita je lah. Beranak pinak dan sebagainya macam kita. Panjang cerita. Wal amlaki, dan para malaikat ni pun sama lah. Sama. Ada malaikat yang wajib kita imani secara tafsil, mengetahui nama-nama mereka, iaitu 10. Ada yang wajib kita imani sebagai rukun iman, percaya kepada malaikat secara umum, iaitu Allah memiliki, mempunyai makhluk yang namanya malaikat, yang tidak pernah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'suna ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang Allah sebut dalam Quran. Tidak menderhaka mereka, tidak menderhaka mereka atas segala perintah Allah, dan mereka melakukan atas segala yang Allah suruh buat. Itu malaikat. Banyaklah. Banyak. Banyak jenis, banyak kategori, dan banyak jenis, banyak dia punya watak-watak dia. Yang wajib kita imani secara tafsili, kita wajib ketahui namanya ialah 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atib, Malik, Rizwan. Itu yang wajib kita ketahui nama-namanya. Summal anbiya, dan para nabi-nabi. Itu samalah, wajib beriman. Ini merujuk kepada rukun iman, iaitu beriman kepada para nabi dan para rasul. Beriman pada para nabi dan para rasul. Banyak mana atas qaul yang mu'tamad tidak diketahui. Atas qaul qil, kata sebagian ulama, berdasarkan kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis tu ahad lah, hadis yang tak kuat sanadnya. Bilangan Nabi ialah 124,000 orang. Dalam kitab Jawi disebut segeti dua laksa 4,000. Segeti dua laksa 4,000. Segeti tu 100,000. Tu bahasa lama, angka lama. Segeti 100,000. Dua laksa, satu laksa 10,000, dua laksa 20,000 lah. Jadi kita makan laksa teluk kecil tu, kita makan ribu-ribu lah. Semangkuk laksa banyak lah, banyak ribu. Itu angka lama. Segeti 100,000, dua laksa, dua laksa artinya 20,000, 4,000, total semua 124,000. Itu berdasarkan kepada satu hadis, kalau tak silap, pertanyaan Sayyidina Abu Dhar kepada Nabi SAW. Tapi qaul yang mu'tamad mengatakan kita tidak meletakkan jumlah yang tertentu, sebab ada kemungkinan bahawasan jumlah itu lebih daripada itu lagi. Ada kemungkinan. Dan Allah sebut dalam Quran, ada sebahagian daripada kisah para nabi-nabi ini kami ceritakan kepada engkau. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan sebahagian daripada mereka tidak kami kisahkan ke atas engkau, tidak kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Jadi ulama kata demi mengelakkan daripada memberikan pangkat kenabian kepada orang yang bukan nabi, ataupun menafikan pangkat kenabian daripada mereka yang sememangnya nabi, maka kita tawakuf dalam bab ni, dalam bab bilangan yang tepat berapa. Walaupun ada hadis yang menunjukkan tentang bilangan, tapi hadis tersebut sanadnya tidak kuat.
maka qaul yang mu'tamad lebih selamatnya ialah tawakuf pada bilangan. Cuma ada wajib beriman kata ada para nabi-nabi, dan ada di kalangan para nabi-nabi itu yang Allah lantik sebagai rasul. Sama tak bilangan rasul? Sama, ada khilaf dalam riwayat hadis pun ada khilaf. Dia kata 313, ada yang kata 314, ada yang kata 315, ada yang kata 317, ada yang kata 319. Bilangan rasul tu. Qaul yang masyhurnya biar 313 lah. Qaul yang mu'tamad mengatakan sama juga dengan nabi, kita tidak menentukan bilangan yang tertentu, bilangan para rasul, supaya tidak, supaya selamat daripada memberikan pangkat kerasulan kepada mereka yang bukan rasul, ataupun menafikan pangkat kerasulan kepada mereka yang sememangnya rasul. Jadi yang selamat kita tawakuf serah pada Allah lah, hakikat yang sebenar berapa banyak rasul yang telah Allah utuskan di atas muka bumi ni sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang wajib beriman secara tafsil nama-nama mereka 25 lah, seperti mana yang disebut dalam Quran. Wal huri, dan wanita syurga. Hur dengan makna nisaul jannah. Hur dengan makna nisaul jannah, tersebut sebagai bidadari lah. Wanita-wanita yang Allah jadikan sebagai penghuni syurga. Wal wildani, dan kanak-kanak syurga. Kanak-kanak syurga ni pelayan-pelayan ahli syurga. Dia panggil khadimah-khadimah ahlul jannah. Khadimah ahlul jannah. Kata sebagian ulama berdasarkan kepada sesetengah hadis, wildan itu ialah anak-anak kaum musyrikin yang mati semasa kecil sebelum baligh. Maka mereka akan dijadikan wildan, dijadikan sebagai pelayan-pelayan dalam syurga. Orang yang kalau kita ni pembantu-pembantu rumah lah, kalau kita ni mereka ada dalam syurga, maksudnya pembantu-pembantu dalam syurga lah, yang menguruskan kita nak makan apa, ambil buat kita barang dan sebagainya bagi ahli syurga. Sebagian ulama kata mereka macam hur juga, macam hurul ain juga. Mereka dijadikan makhluk yang Allah jadikan memang ada dalam syurga, memang ada dah dalam syurga, bukan berasal daripada manusia ataupun makhluk yang pernah hidup di dunia. Sebahagian ulama mengatakan berdasarkan kepada sesetengah hadis, mereka ialah anak-anak orang kafir yang mati kecil. Itu tak ada masalah. Nak beriman lagu mana pun tak ada masalah tu. Benda tu harus berlaku. Boleh jadi kedua-dua betul. Boleh jadi ada sebahagian wildan itu Allah memang jadikan khusus dalam syurga, memang tak pernah hidup di dunia ni, memang tak, bukan berasal daripada dunia kita lah ni. Boleh jadi sebahagiannya memang Allah ambil daripada anak-anak orang kafir yang mati kecil lalu dijadikan sebagai wildan pun boleh jadi. Benda harus pada akal belaka. Cuma wajib kita beriman wujudnya wildan dalam syurga. Yang kita duk baca dalam surah Waqi'ah tu. Ada ayat apa? Wildan mukhalladun. Yatufu alaihim. Kan? Yatufu alaihim wildan mukhalladun. Wildan itulah. Wildan itulah yang akan serve, yang akan melayan ahli-ahli syurga. Wildan tu kalau terjemah kanak-kanak lah, dia panggil anak-anak syurga. Thumma al-awliya, kemudian para wali. Wajib beriman lah bahawasanya ada wali-wali, kekasih-kekasih Allah yang bukan Nabi lah, pangkat yang lebih rendah daripada Nabi. Pangkat yang lebih rendah daripada Nabi, wujud di kalangan manusia, di kalangan makhluk Allah yang dekat dan hampirnya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bukan Nabi, bukan Rasul, bukan menerima wahyu, tetapi mereka merupakan kekasih-kekasih Allah yang ada pada sepanjang zaman. Hatta pada zaman Nabi-Nabi pun ada wali-wali ni. Beza antara Nabi dengan wali, kedudukan wali itu boleh diusahai, sedangkan kedudukan Nabi itu bukan, tidak ada cara untuk mendapat kedudukan Nabi melainkan dia anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza itu je. Beza apa nama, wali boleh diusahakan, kita boleh perasah nak pergi jadi Nabi, nak jadi wali, jaga syariatnya, jaga tariqahnya, jaga hakikatnya dan sebagainya, lengkap elok, insyaAllah wali ya. Wali. Adapun Nabi, tak, dia bukan pangkat yang kita dapat usaha, sebaliknya dia kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bi kulli ma jaa'a 'anil basyiri, wajib juga percaya dengan setiap apa yang datang daripada Rasulullah. Setiap yang datang daripada Bashir. Bashir ni salah satu nama gelaran Nabi SAW lah, yang membawa berita gembira.
apa saja yang datang daripada Nabi SAW ni, dia merangkumkan semua yang atas tadi lah. Benda yang Nabi cerita, benda yang Nabi bawa mai, benda yang Nabi sampaikan daripada hal-hal keagamaan, benda yang Nabi khabarkan, apa nama, tentang benda-benda yang akan berlaku, benda yang telah berlaku, perkara yang bakal ditempuhi, perkara yang telah pun selesai terjadi dan sebagainya, hakikat-hakikat sesuatu dan sebagainya, wajib terima. Wajib terima. Contohnya dalam satu hadis, sahabat sebut, kami pada satu hari panah duduk bersama dengan Nabi SAW, tiba-tiba dengar bunyi satu dentuman. Kemudian Nabi tanya, benda tahu tak benda apa yang berdentum? Sahabat kata, tak tahulah, wallahu wa rasuluhu a'lam. Nabi kata, itulah bunyi batu yang jatuh dalam api neraka. Bunyi batu yang jatuh ke dalam api neraka. Apa nama, selama tempoh masa yang panjang, 500 tahun ke ataupun 1000 tahun dah, baru sampai ke dasar dia. Baru sampai ke dasar. Maka sampai ke dasar itulah bunyi berdentum tu. Wajib terima. Wajib terima bunyi tu. Nabi juga sebut, salat Nabi juga sebut dalam satu hadis, contohnya hawa panas, hawa panas, cuaca panas, cuaca membahang itu ialah hembusan neraka. Hawa, hawa yang kita rasa panas ni, hari yang panas membahang dan sebagainya tu, Nabi sebut itu ialah hembusan neraka. Hawa panas yang terbit daripada neraka. Kena terima, wajib terima. Dia harus padangkan dan dia datang pada nas. Adapun penjelasan saintifik dan sebagainya itu tak tepi ya. Hal itu pun duduk dalam perkara yang harus padangkan juga. Dan Nabi sebut bahawasanya kilat itu ialah libasan cemeti para malaikat. Guruh itu ialah jerkahan para malaikat. Terima. Terima. Dia harus padangkan dan dia merupakan nas yang datang daripada Nabi. Terima. Adapun cerita saintifik dia dan sebagainya itu pun terima juga. Masih lagi berada dalam kerangka harus padangkan. Cuma bezakan yang mana akidah, yang mana sebab adat di dunia. Wa kullu ma jaa'a 'anil basyiri, wajib terima. Jadi wayal zamulah. Wayal zamul imanu bi kulli di atah atahnu. Wayal zamul imanu bi kulli ma jaa'a 'anil basyiri. Di atah kepada baik pertama yang kita bincang pada malam ni. Yang baik pertama, baik yang ke-54 tu, wayal zamul imanu bil hisabi, maksud tambil hisab itulah, wayal zamul imanu bi kulli ma jaa minal ma jaa anil basyiri, wajib beriman, wajib membenarkan apa sahaja yang datang daripada Nabi SAW. Allah sebut, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa saja yang Nabi bawa mai, apa-apa saja yang Nabi ceritakan, fakhuzuhu, maka terima. Wa manahakum anhum wa manahakum anhu, apa-apa yang Nabi larang kamu daripadanya, fantahu, maka berhentilah, jangan buat, jangan langgar. Apa dia ma tu, bayan dia, bayan ma jaa min kulli hukmin sara kadaruri, daripada setiap hukum, setiap urusan agama, setiap khabaran yang diceritakan, setiap yang berkaitan tentang urusan agama, baik daripada akidahnya, baik daripada syariahnya, baik daripada khabaran-khabaran ghaibnya, semua tu terima. Sara kadaruri, telah jadilah ia, kullu hukmin tu, setiap hukum tu, setiap khabaran yang Nabi bawa tu, sara, telah jadilah ia, kadaruri, seperti mana perkara daruri. Berarti kalau kita nafi, boleh jadi kufur. Benda yang diketahui secara umum, benda yang diketahui secara umum, macam ni semualah, hisab, hasyar, bangkit daripada kubur, titian sirat, neraka, syurga dan sebagainya, dia jadi seperti mana daruri. Dia berasal daripada dalil. Benda daruri tak berhajat pada dalil. Tapi kita, akidah kita ini, khususnya dalam bab sama'iyat dan amnya dalam bab-bab yang lain pun, dia terbina daripada dalil. Cumanya maklumat tentang ni, hukum-hukum yang berkaitan tentang yang kita sebutkan ini, dia telah masyhur semasyhur-masyhurnya. Semua orang tahu benda ni. Hatta orang yang bukan Islam pun tahu kita punya pegangan lagu mana. Maka dia jadi sara kadaruri, dia dah jadi seumpama daruri dah, dia dah jadi macam mana hukum sembahyang lima waktu dah. Itu. Jadi tak menafikan bahawasanya dia berhajat kepada dalil, cuma dia sangat maklum di sisi orang yang beriman, orang Islam, tentang maklumat-maklumat berkaitan tentang, maka dia sara kadaruri.
Kemudian katanya rahimahullahu taala, wa yantawi fil kalimatil islami ma qad madha min sairil ahkami. Wa yantawi, dan terlipat. Nah, itu kata terjemah harfiah lah, intiwa, terlipat, tersurat lah kalau kita ni. Tersurat, terkandung di dalam kalimah Islam itu, kalimat Islam itu kalimah syahadah, iaitu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kalimah tu ma qad madha min sairil ahkami, perkara yang telah berlalu, maksudnya perbahasan, perbincangan yang telah disebutkan sampai kematan yang ke-58 ni, benda yang disebutkan dalam kitab ni, min sairil ahkami, daripada segala hukum. Maka dalam kalimah syahadah itulah terkandung perbincangan ni. Apa nama, makna setiap akidah yang kita telah bincangkan, daripada bab ketuhanannya, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat yang harus bagi Allah. Begitu juga dengan sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul, dan sifat yang mustahil atas Rasul. Begitu juga dengan perkara sama'iyat ni, semua tu tersirat dalam makna, dalam pengakuan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Artinya, macam yang kita sebutkan dalam perbincangan amanah bagi sifat Rasul tu, bila mana semua perkara ini didatangkan ataupun dibawa oleh Nabi SAW, antara benda yang Nabi bawa juga ialah keesaan Allah Subhanahu Wa Taala pun datang daripada Nabi. Dengan kita membenarkan Nabi, dengan kita mempercayai bahawasanya Nabi itu ialah utusan daripada Allah, berdalilkan kepada mukjizat-mukjizat yang mutawatir berlaku pada kita, yang sampai khabarannya kepada kita, maka kita percaya bahawasanya khabar Nabi itu ialah khabar yang sadiq. Maka bila kita percaya bahawasanya Muhammadur Rasulullah, kita percaya juga bahawasanya apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar belaka. Maka la ilaha illallah itu sebahagian daripada apa yang disampaikan oleh Nabi. Sebab itu dalam sebahagian kitab, contohnya kitab Tauhid Jawi kita, Faridatul Faraid contohnya, menyebutkan bahawasanya la ilaha illallah itu setitis daripada lautan Muhammadur Rasulullah. Dia kena faham lagu ni. Ini kena faham macam yang kita sebut dasar ni. Segala maklumat, segala akidah, segala kepercayaan yang datang, yang kita terima ini datangnya daripada Nabi SAW. Termasuk juga dengan akidah tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang buat umai cerita tu? Siapa yang umai akidah tu? Kita Nabi ya. Maksudnya maklumat tentang Allah juga kita dapat menerusi Nabi SAW. Berarti tu yang dikatakan bahawasanya la ilaha illallah itu setitis daripada lautan Muhammad Rasulullah. Bukan kita kata Muhammad itu, Nabi Muhammad itu lebih besar daripada Allah. Itu luar konteks. Sebagian orang tak faham benda tu. Dikritik. Dia kata ni benda ni mengagungkan Nabi, mengagungkan Nabi Muhammad sampai melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata Allah itu setitis daripada lautan Muhammad. Dia tidak faham. Konteksnya macam ni. Konteksnya macam yang telah kita sebutkan. Segala maklumat yang kita dapat, segala akidah yang kita pegang, segala hukum yang kita amalkan dan sebagainya datang daripada Nabi SAW, termasuk keesaan Allah SWT. Semua itu terbina atas kita percaya bahawasanya Nabi itu utusan Allah. Kita percaya bahawasanya Muhammadun Rasulullah. Dia terbina daripada ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Daripada situ jugalah, bila kita percaya Nabi itu utusan Allah, kita juga percaya bahawasanya la ilaha illallah. Maka pengesaan ataupun ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu datangnya daripada Nabi SAW. Inilah maksud kalam ulama, la ilaha illallah itu setitis daripada lautan Muhammad Rasulullah. Ini konteks yang betul. Nak baca kitab-kitab, nak baca kalam-kalam lagu tu, kena faham dengan cara yang betul. Kalau tidak, kita duk kritik, kita duk rot ataupun kita duk bangkang ulama, walhal yang ulama muradnya kehendak ataupun kefahaman yang disampaikan tu lain, yang kita faham tu lain. Yang faham tu. Maka akidah yang kita sebut secara umumnya akidah 50 lah. Berada pada makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terkandung dan tersirat. Tak ada lah, jangan duk belah. Jangan la tu wujud, lam tu wujud, alif tu qidam, alif pula tu baqa, lam pula tu la, lam alif, lam lam ha, apa semua tu. Bukan lagu tu, dia intiwa ni dalam matan kita sebut ni, ataupun kita sebut sebagai tersurat. Dalam sebahagian kita ni sebut intimam ataupun madmun, dia terkandung di dalam.
dia terkandung maknanya, kandungan maknawi yang kita sebut dalam bahasa kita yang tersirat. Yang tersirat maksudnya bila kita sebut, kita percaya, kita mengakui, kita berpegang bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, hak kita duk bincang dah sebelum-sebelum ni, wajib belaka kita i'tiqad. Sifat yang wajib bagi Allah, kita i'tiqadkan dia sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah, kita i'tiqadkan dia tidak ada pada Allah. Sifat yang harus pada Allah, kita wajib i'tiqad bahawasanya dia sifat yang harus bagi Allah. Macam tu juga dengan Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul, kita i'tiqad, kita wajib bagi kita i'tiqad bahawasanya dia sifat yang wajib bagi Rasul. Sifat yang mustahil bagi Rasul, wajib juga kita i'tiqad bahawasanya dia tidak ada pada Rasul. Ini panggil istihalatul mustahilat. Macam tu juga dengan sifat yang harus bagi Rasul, kita wajib i'tiqad bahawasanya dia harus bagi Rasul. Ni yang kalau kita ngaji kita Arab, wujubul wajibat wajibun, istihalatul mustahilat wajibatun, jawazul jaizat wajibun. Ini lebih ke perbahasan yang lebih tinggi. Dia akan jadi bertingkat lah perbahasan. Kita kena settle yang fardhu ain dulu. Lepas tu barulah kita boleh tingkat setangkah 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 dengan perbahasan yang lebih tinggi. Dia kena mengaji ikut tangga dia lah. Tak boleh nak bangkum semua. Bangkum semua kita jadi penin, tak tahu nak ambil mana. Serap dulu yang fardhu ain. Habis. Kemudian kata fa'akthiran min dhikriha bil adabi tarqa bihadha dhikri a'la rutabi. Dalam matan yang ke-59. Allahu subhanahu wa ta'ala a'la wa'alam. Selesai daripada perbincangan sam'iyat. Sikit je, kita pun tak ambil masa banyak dalam sam'iyat ni, sebab kalau nak membicarakan antara kitab yang sesuai untuk rujukan dalam bab sam'iyat ni, contohnya seperti mana Qutul Qulub bagi Imam Amin Qurdi, dia ada bab belakang tu, bab sam'iyat tu antara yang sedap membincangkan tentang ahwal akhirah ni, cerita pasal ruh, cerita pasal barzakh, cerita pasal sebagainya. Begitu juga dalam kitab-kitab hadis lah, banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis, maka rujukan boleh dapatkan di sana lah. Macam tu juga dengan kitab Tazkirah bagi Imam Qurtubi, tu juga bagus untuk dijadikan rujukan dalam bab sam'iyat. Dia lebih besar perbincangan lah, dia jangan lari daripada kita punya asas. Yang wajib diiktiqadkan ialah perkara-perkara yang khusus tertentu. Detail ataupun perincian perkara-perkara tersebut, dia tidak wajib diiktiqadkan, harus diterima, boleh kita terima, boleh kita tak terima. Kalau kita faham lagu tu, tak timbul kemusykilan dan juga kacau bilau dalam masyarakat. Ini macam mana lagu ni, hadis ni tak sahih dan sebagainya, tak. Kembali situ. Selagi mana dia harus pada akal, selagi mana dia ada tunjukkan daripada syarak ke atas perkara tersebut, terima. Terima. Betul tak betul, nak tengok jadi tak jadi ke dia, tak mati. Ketika di akhirat nanti insyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdal as-salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika لكلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.